Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku. Saya berharap pagi ini sahabat-sahabatku semua dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun juga. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pagi ini sedang sakit, saya berdoa semoga sahabat-sahabatku segera sembuh dan Allah mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhannya seperti sedia kala. Dan bagi sahabat-sahabatku Imran Explore yang pagi ini sedang mencari rezeki, saya berdoa semoga dilancarkan di dalam mencari rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah untuk keluarga kita. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pagi ini sedang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang menjadi cita-cita saudara-saudaraku bisa terlaksana. Barakallahu fiikum semua. Semoga Allah memberikan keberkahan di sisa usia. Amin. Biasanya kita bisa jalan-jalan menikmati panorama bumi Reog Ponorogo. Saya berharap sahabat-sahabatku semua pada pagi ini juga bisa jalan-jalan bersama keluarga, bersama sahabat, bersama teman-teman. Saat ini saya sedang sampai di rumah makan Parti. Rumah makan ini berada di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Rumah makan Bu Parti ini yang terkenal menunya adalah garang asem. Terlihat pekerja dari rumah makan sedang mengupas bawang merah. Dari hasil wawancara, ternyata setiap hari rumah makan Bu Parti ini membutuhkan 10 kg bawang merah, 10 kg cabai, kemudian ayam kampung sehari bisa menghabiskan 40 sampai 50 ekor. Rumah makan ini menerapkan resep-resep tradisional warisan dari keluarganya. Terlihat cara memasaknya masih memakai tungku dengan kayu bakar, sehingga rasa dan cita rasa masakannya sangat terkenal lezat. Rumah makan ini sebenarnya menyediakan banyak menu, tapi yang sangat terkenal adalah garang asem. Baik garang asem ayam, garang asem tawon, dan lain-lainnya. Terlihat di tungku ini merupakan kuah dari garang asem. Jadi cara memasaknya untuk kuah terpisah dengan ayamnya. Nanti setelah mau digodok, mau dimasak, kuahnya ini dituangkan ke dalam atau dicampur dengan ayam yang kemudian akan dimasak bersama-sama.
terlihat sangat bersih, sangat higienis, sehingga terjamin dari sisi kesehatannya. Yuk, bagi yang belum kesini, sekali-sekali kita sempatkan untuk datang di rumah makan Bupati yang beralamat di Desa Ngasinan, Kecamatan Jedis, Ponorogo. Dengan cara memasak memakai kayu, maka tingkat kematangan itu merata dan sangat enak sekali. Nah, kalau ini adalah cara memasak garang asem yang sudah dikasih kuah, dikasih bumbu, kemudian dimasak selama kurang lebih 1-2 jam sehingga daging ayam kampungnya terasa lembut, terasa lunak, sehingga kalau dimakan terasa nikmat sekali. Rumah makan ini dulunya sangat sederhana sekali. Seiring perkembangan zaman, rumah makan ini berkembang, bisa maju sehingga memiliki karyawan yang banyak. Dan terus sampai sekarang masih bertahan. Saya berharap semoga usaha UMKM ini terus bertahan dan terus berkembang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Cara memasaknya masih memakai tungku tradisional dengan bahan kayu bakar. Nah, ini adalah persediaan daun pisang yang digunakan untuk membungkus ayam yang dijadikan garang asam.